Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Ketahuan banyak hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sengaja tidak mau menjawab salam dan doa saya doakan pulang dari pengajian ini suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا بعلوم العلماء العاملين أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سماحة الفضلاء والكرماء para masyayikh para kiai para imam dan takmir masjid apa ini masjid baitul iman yang saya hormati kepala desa sungai beban istrinya berapa baru satu kepala desa istrinya satu. Saya mah tidak percaya. Apa kades masuk tambal ini mah? Yang kemarin itu istri yang keberapa? Si awam. Ibu, malam hari ini kita mesti bahagia. Hati kita mesti bahagia. Kebahagiaan kita karena kita sedang bertempat, kita sedang duduk bersama di tempat paling mulia di muka bumi. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini selain masjid Allah. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman." Barang siapa di antara kalian melihat orang lain sedang masuk ke dalam masjid, saksikanlah bahwa orang itu sedang keadaannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk di halaman masjid, yang tengah berada di dalam masjid atau berada di sekitar masjid, kelak masjid ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling membahagiakan. Allah sudah mengatakan wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan kebahagiaan, Allah turunkan kegembiraan di hati orang-orang yang beriman kepada Allah ketika dia duduk bersama, berkumpul bersama dalam kebaikan, saling mendoakan dalam kebaikan, bahkan bertemunya kita malam hari ini kelak yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah. Amin. Yang kedua,
kita berkumpul malam hari ini dikumpulkan oleh panitia. Terima kasih panitia yang sudah bersusah payah mengumpulkan jamaah pada malam hari ini. Pesan Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ya Ali, laula an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Kalau ada satu orang yang beriman kepada Allah karenamu. Ini untuk panitia. Panitia yang sudah ngumpulin jamaah susah payah dari berbagai macam kampung yang datang ke tempat ini malam ini. Kalau salah satunya menjadi beriman kepada Allah, dia ingat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah karena sebab acara malam hari ini, pahala yang Allah siapkan untuk satu orang sama dengan bersedekah unta yang paling mahal. Tapi pertanyaannya, mana panitianya ini? Panitianya mana ini? Ini panitianya untung apa rugi ini? Hah? Jadi jangan bilang tak tahu. Kalau bilang rugi kasih tahu, mumpung ada Pak Kades. Kapan lagi Pak Kades mau berjihad di jalan Allah? Jangan pelit. Jangan kedekut. Jangan nak asin. Jangan nak garam tukul. Mati semuanya tak dibawa ini. Pak Kades, mumpung kapan lagi saya nak marahkan Kades? Pak Kades, istri cantikmu itu ketika Anda meninggal ditinggalkan banyak orang berebut. Maka cari istri jangan nak cantik-cantik. Macam mana Pak Ustaz? Bu, sudah berapa hari enggak hujan di sini? Sudah berapa hari enggak hujan? Pantaslah saya ceramah enggak dikasih air ini. Saya ceramah berapa menit, Bu? Saya ceramah berapa menit, panitia? Minimal 1.5 jam. Ini suruh ceramah apa dipaksa ini? Nih, orang berkumpul itu dalam kebaikan itu pahalanya besar. Kita duduk malam hari ini, kita berkumpul malam hari ini hanya saling bertatap muka kemudian saling senyum. Apa kata Nabi? Tabassumuka liwajhi akhika sadaqatu. Senyummu itu, senyummu kepada saudaramu itu dihitung sedekah oleh Allah. Kalau memang pelit sedekah harta, sedekahlah makanan. Kalau tidak punya sedekah makanan, sedekahlah ilmu. Tidak bisa sedekah ilmu, sedekahlah tenaga dan pikiranmu. Tapi kalau masih pelit, cukup sedekah senyum. Saya ini bingung orang sungai Bambang apa? Teman, siapa yang ngasih nama ini Pak? Ada artinya enggak nih? Ibu, cinta sama Nabi apa sama suami? Cinta sama Nabi apa sama suami? Yang jelas, cinta sama Nabi apa sama suami? Bapak cinta istri apa sama Nabi? Cinta sama Nabi apa sama istri? Cinta sama Nabi apa sama istri? Dengerin Bu, suami ibu sudah tidak cinta lagi sama ibu. Suami ibu lebih cinta kepada Nabi. Tapi tenang Bu, karena suami ibu cinta kepada Nabi, maka dia juga akan semakin cinta kepada istrinya. Sebab dia belajar kepada cinta Nabi terhadap istri-istrinya. Maka insya Allah malam hari ini kita yang mengadakan maulid, terima kasih untuk seluruh panitia. Dan bagi yang tidak senang maulid, saya tidak punya urusan. Yang tidak mau maulid, tidak ada urusan. Tapi kalau saudara nanti menginginkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tanya kepada kami kenapa malam hari ini kami bermaulid, karena kami sedang jatuh cinta. Pak Kades pernah jatuh cinta?
sering. Laki-laki macam apa kamu? Ini kan kali jadi cinta ini. Serius nih, Pak Kades pernah jatuh cinta? Bagaimana rasanya jatuh cinta? Tak nyaman tidak? Itu tak ngantuk namanya dulu. Anak bujang tak laku-laku. Cintanya yang tak laku, tawa-tawa tak laku. Pernah jatuh cinta? Bagaimana rasanya? Kau buat sampai sekarang kau tak laku. Jadi kau tak pernah jatuh cinta nampaknya. Orang jatuh cinta itu disebutkan lau hubbuka sadiqan fa ta'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang sedang jatuh cinta pasti dia patuh kepada orang yang dicintainya. Sebab orang yang sedang mencintai sesuatu dia pasti taat dan patuh kepada orang yang sedang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, berarti kita patuh kepada Nabi. Kalau cinta kepada Rasulullah atau cinta kepada Nabi, maka seluruh hidup kita akan sama dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kata yang sering kita dengar dalam setiap maulid. Ada kata maulid, ada kata maulud. Maulid bermakna saat kelahiran. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mauludun, sosok yang dilahirkan. Satu saat yang dilahirkan bernama maulid. Maulud adalah sosok yang dilahirkan, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pindah ke Pembang, masuk ke desa Sungai Pembang, bukan maulid tapi mulud. Sering kita dengar kata itu. Apapun namanya, apapun bahasanya, tapi yang jelas malam hari ini kita sedang mengingat seorang manusia yang paling sempurna. Alam ini tidak diciptakan oleh Allah. Surga tidak diciptakan oleh Allah. Bumi juga tidak diciptakan oleh Allah. Bahkan kita manusia masing-masing tidak akan diciptakan oleh Allah kalau bukan karena kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Baihaqi dalam kitab Mustadraknya pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadits qudsi. Allah mengatakan kepada Adam alaihi salam, ya Adam, wahai Adam, laula Muhammad, wahai Adam, kalau bukan karena kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, tidak mungkin aku menciptakan engkau wahai Adam, wa ma khalaqtul jannah, dan tidak mungkin aku menciptakan surga. Kalau Adam tidak diciptakan, berarti Nabi Nuh alaihi salam tidak Allah ciptakan. Kalau Nuh alaihi salam tidak Allah ciptakan, Nabi Idris juga tidak diciptakan oleh Allah. Termasuklah datuk nenek moyang kita tidak mungkin diciptakan oleh Allah. Apalagi kita, tidak mungkin Allah menciptakan kita kalau bukan karena nur dan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar ahli hadis yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah ditanya. Beliau adalah salah satu seorang imam ahli hadis yang hafal 100,000 hadis lengkap dengan sanad dan hukum sanadnya. Matannya lengkap, sanadnya lengkap. Imam Suyuti adalah salah satu imam yang sangat populer, imam yang paling baik. Beliau hafal 100,000 hadis dan beliau mengatakan bahwa maulid itu tidak terlarang. Ini datang-datang di Sungai Pembang, baru ikut pengajian 2 kali, sudah mengharamkan maulid. Ada yang mengharamkan maulid di kampung ini? Ada? Saya ngomong keras malam ini, yang mengharamkan maulid ketemu saya sekarang juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak bingung, kok galak sekali Pak Ustaz? Iyalah Pak, barusan saya habis makan udang galak.
Jadi galak saya ini. Yang mengatakan maulid haram, Nabi dulu tidak bermaulid, Anda salah. Memang tidak bermaulid seperti ini. Buka kitab hadisnya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, nomor hadis 1971. Sahabat Qatadah Al-Ansari meriwayatkan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi pernah ditanya, ya Nabi, kenapa Anda senang berpuasa pada hari Senin? Nabi menjawab, fihi wulidtu, aku lahir pada hari Senin, wa fihi alayya unzil, dan pada hari Senin pula Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa Senin. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda senang berpuasa hari Senin? Rasulullah menjawab, aku lahir pada hari Senin dan Allah menurunkan Al-Quran kepada aku hari Senin. Kemudian Imam Suyuti ketika ditanya, wa kaifa ihtifali bi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan perayaan maulid Nabi yang kita laksanakan malam hari ini oleh Muslim di Indonesia, bahkan di beberapa negara Muslim melaksanakan peringatan maulid Nabi. Beliau mengatakan, al-jawabu indi, silakan buka di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Yang merasa tidak senang dengan maulid, yang mengharamkan maulid, yang membid'ahkan maulid, dengerin, silakan buka kitab Al-Hawi lil Fatawi. Imam Suyuti seorang penghafal hadis, 100,000 hadis yang beliau hafalkan. Beliau mengatakan, al-jawabu indi, jawaban menurutku tentang maulid Nabi, alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wal akhbar al-waridati fi mabda'i amri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu, kata Imam Suyuti, berkumpulnya manusia yang ramai, kemudian dalam perkumpulan itu dibacakan Quran. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari seorang qari yang luar biasa. Semoga Allah panjangkan usia beliau, semoga Allah memberikan hikmah dan hikmat bagi kita semuanya, dan beliau mau dan senantiasa senang berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam perayaan itu dibacakan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut dengan maulid. Artinya bahwa maulid itu tidak dilarang. Yang mengatakan maulid itu dilarang adalah orang-orang yang tidak paham tentang hukum-hukum agama Allah. Semua yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh, kata mereka. Mereka mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, bid'ah, dilarang. Saya tanya, saya pernah didatangi orang, Pak. Dia bertanya kepada saya, Ustaz, kalau Ustaz mau ngambil hukum dari mana? Saya jawab, Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, As-Sunnah. Kalau tidak As-Sunnah, ada ijma, kesepakatan ulama. Kalau tidak ada ijma, saya jawab kias, karena ini juga dilakukan oleh ulama-ulama besar Indonesia, orang-orang yang berjasa besar terhadap bangsa ini, yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Salah satu di antaranya adalah teman-teman kita Banser ini. Mudah-mudahan teman Banser ini senantiasa menjaga himayatul ummah, menjaga ummah dari berbagai macam ancaman, dan menjaga bangsa dan negara dari hal-hal yang dapat merusak persatuan di tengah-tengah umat. Bangsa ini bangsa besar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Jangan mau diadu domba. Kampung ini, desa ini adalah desa yang kuat. Persatuan umatnya sudah baik. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau dirusak, dan jangan sampai kita saling fitnah di antara sesama. Kalau memang Anda tidak setuju dengan maulid, itu hak Anda. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa maulid itu bid'ah dan syirik,
Anda telah melakukan kesalahan fatal di dalam istimbat hukum Anda, karena tidak ada satu dalil pun yang mengharamkan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda merasa keberatan dengan ceramah saya, datang malam ini ketemu saya, mumpung saya belum pulang. Paham? Paham? Jadi Maulid tidak dilarang, bahkan Imam Suyuti menganjurkan beberapa hal dalam Maulid. Pertama, perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak membaca hadis. Yang perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sering-seringlah bersilaturahim. Yang keempat, perbanyaklah bersedekah. Dan yang kelima, saling nasihat menasihatilah kalian di dalam kebaikan. Terima kasih kepada panitia Maulid yang sudah bersusah payah malam hari ini, yang sudah menggagas acara malam hari ini. Mudah-mudahan ini pahalanya terus mengalir hingga kita-kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, lepas dari pengajian, yuk kita kembali ke Masjid Baitul Iman. Masjidnya sudah bagus, jamaahnya sudah bagus, tinggal ditingkatkan. Semoga kampung ini, desa Sungai Bemban ini, menjadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi desa yang makmur, amin. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang aman dan tenteram, anak-anaknya jadi anak yang saleh dan salihah, keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, amin. Yang Allah berikan rahmat dan kasih sayang bagi kita semuanya, amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lantas malam hari ini saya sangat berbahagia. Walaupun perjalanannya lumayan, sebenarnya tadi kita sudah makan ya, di mana tadi itu? Hah? Sebenarnya tadi saya sudah makan kenyang di Sungai Beras, Bu. Sungai Beras ya. Sampai ke sini perjalanan mobil macam naik kapal laut. Alhamdulillah lapar lagi. Mudah-mudahan besok Bapak undang saya lagi. Insya Allah tak mungkin saya datang. Bukan tak jauh nih. Saya ceramah, saya potong, saya singkat, nanti saya nak balik. Hah? Namanya emang ibu pikir saya tak punya bini kan bang? Ceramah saya potong, tapi mohon maaf panitia, amplopnya jangan dipotong. Nah, mendorong saya dapat jenak nih. Insya Allah suatu hari saya pasti akan sangat merindukan kampung ini. Tapi rindu sama udangnya. Pertemuan malam ini pasti suatu hari akan kita rindukan di hadapan Allah. Kalau saudara nanti masuk surga dan tidak menemukan saya di surga, tanyakan sama Allah. Pak Kades, Pak Kades pengen masuk surga lantai berapa? Lantai 7. Sholat jarang. Surga siapa yang ada surga Kades? Pak Kades, surga itu jangan tinggi-tinggi amat, nanti jatuh. Jatuh-jatuh yang penting di surga. Pak Kades, Bu, kalau ibu mau pesan surga, pesan dari sekarang. Caranya apa? Perbanyaklah ibadah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada suami, dan cintai anakmu, cintai agamamu, cintai Allah, dan cintai Rasulullah. Insya Allah hidupmu akan bahagia. Kelak ketika engkau meninggal dunia, Allah persilakan ibu memilih pintu surga dari mana saja, yang penting ibu mau. Paham, Bu? Tapi jangan macam gini saya, Pak Kades. Saya ini, Bu, ceramah mulai tahun 87. Berarti 33 tahun saya ceramah. Saya masuk pesantren. Di pesantren saya diajarkan ceramah. Saya juga di pesantren mengambil kelas tafassus. Tapi walaupun 33 tahun saya ceramah, Pak, saya ceramah paling kuat 1 jam. Lah istri saya
Istri saya enggak pernah pesantren, enggak pernah belajar ceramah, enggak pernah diundang ceramah. Tapi kalau nyeramahin saya tahan 4 jam. Macam mana gini Pak Kades? Mana gini Pak Kades nih? Jangan sudah nak merete turunan lagi. Cepatnya awak nak masuk surga lagi malah dikati-kati melulu. Bu, saya cubu. Saya pernah didatangi orang. Ustaz, kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Cukup gua saja. Jarang sekali orang ini sama saya. Saya tidak punya jawaban. Tapi setelah itu saya masuk ke dapur saya dan saya ambil air satu galon. Saya bilang, Pak, silakan diminum. Kaget. Kenapa diminum pakai galon? Berarti Anda lupa, Pak, buku gelas. Galon 19 liter bisa diminum langsung. Boleh. Kira-kira kuat tidak? Maka kenapa kita buku gelas? Karena air satu galon itu tidak mungkin mampu kita minum. Yang kita butuhkan hanya gelas. Artinya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah bukan segampang yang Anda pikirkan. Maka dibutuhkan ulama-ulama yang mampu menerjemahkan makna-makna Quran. Orang belajar Quran harus tahu tafsir Quran. Tafsir Quran dasarnya apa? Harus tahu asbabun nuzul. Selain ilmu asbabun nuzul, dia harus tahu ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ada cabangnya, ada nahwu, ada sharaf. Di dalamnya juga ada ilmu balaghah. Di dalamnya ada bagi, bayan, ma'ani, dan seterusnya. Kalau Anda mengatakan bahwa cukup dengan Al-Quran, kenapa Anda tidak meminum air langsung dari galon? Maka kita butuh ulama yang mampu menjelaskan Al-Quran itu secara detail. Maka di Indonesia lahirlah ulama-ulama Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama dari organisasi yang lain termasuk Muhammadiyah dan yang lainnya. Ini muncul sekarang baru-baru ini. Kalau sholat sering kita saling lihat sama sebelah. Kalau dulu masjid di Baitul Iman 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sholatnya normal. Allahu Akbar. Dan tidak persoalan. Baru-baru ini di kampung saya juga masuk, Pak. Masalah. Ada yang macam ini? Ada. Ini namanya sholat tendangan penalti Cristiano Ronaldo. Hah? Ada di sini. Kenapa kau ketimpung sendiri? Itu biasa. Ada yang begini, kata Imam Syafi'i, cukup seukuran dua ini saja. Ada takbirnya ya. Allahu Akbar. Ada yang di atas, ada yang agak ke tengah, ada yang sedikit ke bawah, ada yang menutupi pusarnya. Semuanya sah kalau berdasarkan kepada keterangan ulama madhab yang empat. Ulama madhab yang empat itu berbeda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang di tengah, ada yang ditutupin pusar. Yang tak boleh yang mana? Mengambil empat-empatnya. Pas lagi satu Allahu Akbar. Turun aja. Turun aja. Naik lagi. Nah itu tak boleh. Ada yang baru Pak Ustaz. Ribut gara-gara tahiyat. Yang macam mana? Saya punya murid itu banyak. Salah satu di antaranya itu ada beberapa anggota kepolisian. Jadi dia ribut sama temannya gara-gara tahiyat. Murid saya ini mengikuti apa yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya ngaji kepada ulama-ulama NU yang bermadhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau waktu tahiyat itu asyhadu an la ilaha illallah. Waktu salat, murid saya ini di sebelahnya, temannya tahiyatnya begini. Tahiyatul Jumu'ah. Jadi murid saya ini
Nengo orang tahir kemel medang macam itu. Pusing kepala dia. Yang awalnya dia khusyuk, nengo orang tahir macam ini, pusing kepala dia. Nama tahir macam mana bagus? Setelah salam, yang kita at-tahiyat ayat asyhadu an la ilaha illallah. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung musab muka. Sementara yang menyam, assalamualaikum, assalamualaikum, tak pakai musab muka. Berlimpah dia berdua. Kapan kau tahiyat pakai begini, ya? Daripada kau mendam. Inilah orang ribut hukum, tak tahu hukum. Yang diandalkan apa? Tekak usaha. Kalau tekak, orang sini kalau tekak. Apa yang tekak dia? Suara tinggi. Main ngegas tak pakai rem dia. Yang satu yang mendam, daripada kau, kau salam-salam langsung usap muka. Apa alasan kau usap muka? Dijawab sama yang usap muka, begini kawan. Sebenarnya aku tadi itu tak mau usap muka. Cuma nengok tangan kau medam. Kepala aku pusing, maka aku begini. Nah, inilah orang yang ribut hukum tapi tak paham tentang hukum. Semuanya ada dalilnya. Kata yang satu menggerakkan, yang satunya menggerak-gerakkan. Kata yang satunya assalamualaikum, assalamualaikum mengusap muka. Kata yang satunya tidak mengusap mukanya. Karena semuanya itu berdasarkan kepada dalil hukum yang ada, tidak mesti untuk diperbutkan, diperdebatkan, apalagi kemudian saling merasa paling benar. Kalau memang Anda benar dan Anda yakin Anda benar, lakukan. Tapi jangan pernah menyalahkan amaliannya orang. Dengerin. Yang ngerasa dirinya, ada orang protes saya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai pakai sarung? Loh, apa hubungannya sarung dengan ibadah saya kepada Allah? Enggak. Karena sarung begini-begini, oh panjang kali lebar. Saudara, itu hak saudara. Saya orang Indonesia, saya Muslim Indonesia. Tapi kalau Anda mau pakai baju sebagaimana bajunya Rasulullah, yang biasa kita sebut dengan gamis, itu hak saudara. Pakai itu bagian dari sunnah. Tapi orang yang pakai sarung sama dengan Pak Kades, salat pakai sarung, tidak usah dipersoalkan. Kadang-kadang ibu-ibu nih kalau lihat yang pakai sarungan nih selalu curiga. Ini santri semua kan? Banyak ibu-ibu tidak mau ngambil menantu santri. Alasannya apa? Karena pakai sarung. Ibu, jangan bicara sarung. Yang penting itu isinya sarung. Paham? Inilah Islam Indonesia. Islam rahmatan lil alamin. Islam wasatiyah. Islam yang moderat. Islam di Indonesia adalah Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada di antara kita saling ribut hanya karena perbedaan ibadah, hanya karena perbedaan penampilan. Bagi kita tidak masalah. Yang penting niat dan tujuan kita adalah sama. Sebagai hamba Allah, orang Jawa pernah mengatakan, hakiki niat iku madhep nang Gusti Allah. Ini ada orang Jawa, Pak? Ada yang Jawa ya? Maduranya juga ada? Ada, Madunya ada, Sundanya ada, Sunda ada, Melayu banyak, Bugis banyak, Bugis banyak nampak nih. Saya tak tahu bahasa Bugis, Pak. Yang saya tahu cuma satu, kuda di mandi, kuda, makan-makanlah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertemuan malam hari ini adalah pertemuan rahmat dari Allah. Kenapa kita sedang berbahagia? Mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah sangat mencintai kita. Bahkan Rasulullah menjamin siapapun di antara umatnya yang senang dan cinta kepada Nabi, kelak di akhirat akan bersamanya. Nabi mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi, kelak di hari kiamat, kelak
memberikan hukuman Allah, dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang kepada Nabi pasti banyak mengingat dan kemudian sering menyebut namanya. Salah satu di antaranya adalah dengan memperbanyak membaca selawat kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awwalan nasi bi yaumil qiyamah aktharuhum alayya salatan, kata Rasulullah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, orang yang paling dekat rumahnya denganku di hari kiamat, orang yang paling dekat denganku di surga, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan baca salawat seperti apa saja, insya Allah sama. Mau Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad boleh. Mau salawat apapun, yang penting tujuannya untuk memuliakan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya kita membaca tanpa wudhu sekalipun, pasti diterima oleh Rasulullah. Kalau kita berdoa kepada Allah, boleh jadi doanya ditolak. Kita sedekah, boleh jadi sedekahnya ditolak. Ketika kita berzikir, boleh jadi zikir kita ditolak oleh Allah. Tetapi ketika kita sedang bersalawat kepada Nabi, tidak mungkin salawat itu ditolak, karena yang menerimanya adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak ketika di yaumil kiamat, ketika di hari kiamat, ketika kita masing-masing ditimbang amal salihnya, kelak kita saling menyaksikan. Pak Kades, kalau misalnya saya sudah masuk surga 1000 tahun, tiba-tiba Pak Kades tidak saya temukan di surga, saya tanya sama malaikat, ya malaikat, kemana Pak Kades Chandra? Kades Desa Sungai Memban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Malaikat tersenyum, tenang Pak Kiai, Pak Kades lagi ada razia besar-besaran. Kenapa razia? Anggaran ADD bermasalah. Kira-kira tidak? Oh tidak ada sisanya kan? Pak Kades jangan marah sama saya, Kades itu saudara saya, karena kita diikat oleh akidah yang sama. Yang hadir malam ini adalah saudara saya, dan saudara tidak kenal saya tidak kenal saudara, tapi saudara sering mendoakan saya kepada Allah. Allahumma anfir jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu doa saudara kepada Allah. Saya tidak kenal saudara, saudara tidak kenal saya, tapi saudara berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan saudara kami, muslim laki dan perempuan, mukmin laki dan perempuan, yang kenal ataupun tidak, ya Allah, semuanya. Saya jawab di satu tempat, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkanlah kasih sayang kepada saudara-saudara kami, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin yang sedang saya doakan orangnya sedang tertidur, atau bahkan dia sedang bermaksiat kepada Allah, tetapi itu indahnya Islam. Itulah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, terkhusus pada jamaah tabligh, terima kasih. Perjuangan saudara tidak akan sia-sia. Dakwah saudara tidak akan sia-sia. Tidak usah pedulikan omongan orang. Selagi saudara masih mendengarkan omongan orang, saudara tidak akan berani ikhlas kepada Allah. Perjuangan di jalan Allah itu memang sulit. Saudara telah melakukan ini, saya mohon maaf belum bisa melakukan. Saudara sudah siap meninggalkan istri dan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bisnis, hanya untuk mengajak manusia yang lain di jalan Allah. Kelak saya yang akan menjadi saksi saudara di hadapan Allah, bahwa saudara malam hari ini dan beberapa hari yang lalu sudah mau huruf keluar dari rumah untuk berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia yang lain ke jalan Allah, mengajak mereka sholat, mengajak mereka kembali kepada Allah. Allah yang menjadi saksi malam ini, saya juga akan menjadi saksi saudara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saudara telah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak Kades, selain Pak Kades, siapa lagi sih?
Kasihan Pak Kades dari tadi ini. Ini betul, saya tampaknya ini. Saya tengok, ringan besar-besar jempol saya sudah. Mohon maaf Pak Kades. Bila lagi saya nak ngomel dengan Pak Kades. Nah, maka malam hari ini, kita bisa saling menyaksikan. Indahnya Islam, Al-Quran menuturkan kepada kita. Bagaimana menjadi Muslim yang baik? فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنكم واستغفر لكم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم karena sebab rahmat dari Allah. Kalau bukan karena Allah sayang sama kita, kalau bukan karena Allah menyayangi kita, tidak mungkin kita datang ke masjid, tidak mungkin kita dengerin pengajian malam ini. Maka karena rahmat Allah turun kepada hati kita, lintalakum, bersikap lemah lembutlah kalian kepada sesama. Ajarkan Islam dengan penuh kesantunan. Ajak manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik. Jangan pernah menghakimi orang. Jangan pernah mengatakan orang lain salah dan dirinya benar. Tapi ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara yang lemah lembut, yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, saya minum lagi boleh? Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat melaksanakan salat asar. Kebiasaan Nabi pasti melewati rumahnya orang Yahudi. Ketika Nabi sedang melewati rumah orang Yahudi, tiba-tiba Nabi diludahi dari atas. Dan ludahnya orang Yahudi tepat menimpa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tersenyum. Coba, mana imam masjid kita? Imam masjid saya mana? Imam masjid Baitul Iman mana? Ah, Pak Imam. Pak Imam. Seandainya besok Pak Imam nak salat zuhur di sini, tiba-tiba ada orang meludahkan Pak Imam. Apa kata Pak Imam? Hah? Pasti, Bapak. Itu saya kasih contoh saja, Pak. Jangan ditiru. Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah melanjutkan salatnya ke masjid. Besok lewat lagi. Salat asar lewat lagi, diludahkan lagi oleh Yahudi. Rasulullah tersenyum. Sampai setelah berhari-hari, ternyata orang yang meludahi Rasulullah tidak lagi meludahinya. Kemudian Rasulullah selesai salat memerintahkan sahabatnya, sahabat, cobalah kamu cari tahu orang yang biasa rumahnya saya lewatin. Kenapa ya Rasulullah? Sudah berapa hari ini aku tidak melihatnya. Setelah ditelusuri ternyata orang Yahudi yang biasa meludahi Rasulullah dalam keadaan sakit. Sakitnya parah lagi. Seandainya Pak Imam tahu orang yang meludahi Pak Imam itu sedang sakit parah, apa yang Pak Imam ucapkan kepada Allah? Mampus. Itu kata yang paling tepat. Nabi pulang dan menjumpai istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, kamu masak apa hari ini? Masak biasa ya Rasulullah. Coba kamu masak yang paling enak. Untuk siapa Rasulullah? Teman saya sedang sakit. Pertama
Tuhan itu musuhnya, Pak. Ah, besok panitia boleh dites macam itu. Ah, bawakan makanan musuhmu, tapi jangan lupa di dalamnya kasih baikan sikit. Nabi datang kepada orang yang memusuhi, yang meludahinya tiap hari. Apa kata Nabi? Selamat sore sahabatku. Yahudi yang memusuhi Nabi mengatakan, halaktu ya Muhammad, celaka besar saya Muhammad. Memang celaka saya Muhammad. Apa pula kau celaka, kata Nabi? Apakah kau datang kemari untuk balas dendam? Tidak. Karena selama ini aku mencaci makimu? Tidak. Apakah kau akan membalas perlakuanku? Tidak. Lantas, aku kemari membawakanmu makanan. Siapa tahu makanan ini membuatmu selera makan. Mudah-mudahan kau cepat sembuh. Dan jangan lupa, kalau sudah sembuh, ludahi muka saya lagi. Kira-kira Pak Kades mau macam itu. Selamat karena ini besok. Tidak dengan Nabi. Nabi pemaaf. Sama dengan Banser. Banser mau dihina, mau dicaci, gak ada urusan. Berkhidmat kepada umat itu biasa. Ujian, cobaan bagi kita itu hal yang biasa. Karena orang yang beriman, idza ahabballahu al-'abd ibtalahu. Kalau Allah sedang mencintai seseorang, kata Nabi, pasti Allah akan mengujinya. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, pasti kita tidak akan lepas ujian dari Allah. Maka oleh karenanya malam hari ini, ibu-ibu, ini yang hadir dari majelis taklim juga ya. Ada majelis taklim juga di desa ini, Pak Kades? Ada. Ibu, mulai besok yang datang ke majelis taklim, mari luruskan niatnya. Bahwa datang ke majelis taklim adalah mencari ilmu Allah. Datang ke majelis taklim adalah untuk berzikir bersama, mengaji bersama, dan kemudian diamalkan dalam hidup sehari-hari. Jangan macam di Pontianak. Di Pontianak ini begitu banyak majelis taklim yang tumbuh. Di setiap masjid, di setiap gang, banyak majelis-majelis taklim. Tetapi kadang-kadang fitnahnya juga sering datang. Dari mana? Seragaman terus. Saya pernah datang ke pengajian, Pak. Hari Jumat saya datang ke pengajian, seragamnya putih-putih. Jumat kedua, seragamnya berubah lagi. Warna seragamnya hijau-hijau. Jumat ketiga, berubah lagi. Warnanya pink. Jumat keempat, datang lagi, warnanya hitam. Jumat kelima, kesal saya. Oh, ini dari empat kali majelis, lima sama lagi ini nih. Seragam ibu-ibu ini malah mengubah-ubah terus. Ini majelis apa sih, Bu? Dijawab serentak sama ibu-ibu. Majelis kami ini, Pak Ustaz, namanya majelis warna-warni. Ya Allah, Bu. Dia datang ke majelis yang monggo, ngaji bareng, selawatan bareng, zikir bareng. Masalah seragam, gak usah diurus. Sing penting ibadahnya genah, yang penting ibadahnya bagus. Balik ke rumah, amalkan. Paham? Jangan tiap datang ke majelis taklim ganti tas baru. Yang pusing kepala baby suaminya. Hati-hati. Maka malam hari ini, mari kita bersama-sama ngaji. Bagaimana setelah ini amal kita sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kampung dan desa Sungai Bombat ini kelak akan Allah jadikan sebagai kampung yang penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu masa sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah menyampaikan khutbah. Fatabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqul,
Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami. Dan Rasulullah berkata, ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu. Segeralah kalian semuanya bertaubat kepada Allah sebelum kematian itu datang kepada kalian. Hidup kita tidak lama, saudaraku. Karena hidup kita tidak lama, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk menjadi ibadah kepada Allah. Hartamu jadikan ibadah. Pak Kades, jabatanmu harus jadi ibadah. Hati-hati dengan tanda tanganmu. Karena tanda tangan Pak Kades bisa membawa ke surga, tapi juga bisa membawa ke neraka. Jangan nanti datang, assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Pak RW, ada apa Pak RW, begini Pak Kades. Kemarin kita itu sesuai dengan anggaran, kita nak bangun jalan. Berapa anggarannya? Sekian Pak Kades, baik. Macam mana Pak Kades? Oh, sepertinya berat. Ini agak sedikit rumit, padahal gampang. Pak RW tak habis cerita. Macam mana kalau bagian Pak Kades 10% haram, Pak, haram, Pak. 20% haram, tak boleh. 30% haram, Pak. 40% ah, boleh lah, boleh. Hati-hati. Maka kata Allah, kata Rasulullah, tubu ilallahi qabla an tamutu, secepatnya kamu bertaubat kepada Allah. Umur manusia tidak lama. Kesempatan malam ini, jangan-jangan inilah malam terakhir kita dipertemukan oleh Allah di dunia ini. Yang kedua, mubadiru bil a'mali shalihah. Segeralah kalian beramal saleh. Qabla an tusghal. Sebelum kalian disibukkan oleh perkara dunia. Kampung ini rata-rata apa Pak Gadis? Ya, maksudnya pekerjaan sawit. Kalau ngambil sawit itu apa namanya? Hah? Tutus. Tonjos apa tutus? Tutus. Wah, tutus. Mau sholat zuhur lagi tutus. Mau sholat asar, ketinggalan asar karena kemalaman habis ngedodos. Mau sholat maghrib ngantuk karena kecapean mikul hasil dodos. Mau sholat isya ngantuk, subuhnya kesiangan. Maka dipastikan rezeki yang datang tadi siang, hasil dari pekerjaan yang tadi siang, itu akan menjadi mudharat besar dalam hidupnya. Nah, ini ibu sama kayak ini. Ibu, ibu punya ini? Ibu punya ini? Bapak punya ini? Ini apa namanya? Hah? Handphone. Yang di depan punya seperti ini? Orang Arab menyebutnya jawal. Tapi yang disebut jawal itu yang zaman dulu, yang nenok. Nah, itu disebut jawal. Tapi kalau hari ini orang Arab tidak lagi menyebutnya jawal, tapi syaitanir rajim. Ini sudah diselesaikan, tampak. Coba saya tanya sama ibu. Ibu bangun pagi, cari suami apa cari HP? Pak, bapak pagi-pagi cari HP apa cari bininya? HP. Kalau dengerin HP sama azan, mana dulu yang diangkat? HP. Mau berangkat kerja yang dicari? HP. Sholat malam sekalipun yang dipegang HP. Maka banyak rumah tangga itu menjadi rusak gara-gara satu benda kecil yang bernama HP. Maka mulai besok kalau ini menjadi masalah dalam keluarga, pulang ke rumah, buang HP-nya. Yang ketiga kata Nabi, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu. Yang nomor tiga, wahai orang Sungai Bumbang, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kalau engkau punya harta banyak tapi engkau tidak bahagia, engkau punya jabatan tinggi tapi engkau tidak tenang, engkau punya segalanya tapi engkau tidak bahagia,
berarti engkau punya masalah dengan Allah. Cara memperbaiki hubungan dengan Allah jika strategi cukup melaku dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mudzalimin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Maka semakin banyak kita mengingat Allah, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, hati kita akan semakin lembut, dan insya Allah setelah hati lembut, kemudian Allah akan mempermudah segala urusannya. Yang terakhir, saya tidak bisa berlama-lama, saya sampaikan yang terakhir saja. Kata Rasulullah SAW yang terakhir pesan beliau dalam khutbahnya, waqtiru bisabaqa fis-sirri wal alani. Perbanyaklah kalian bersedekah, sedekah yang tersembunyi ataupun yang nampak, karena sedekah kalian yang kalian infakkan di jalan Allah itulah yang sebenar-benarnya harta. Harta yang kita simpan di rumah boleh jadi itu akan menjadi mudarat. Kita mati harta kita diperbutkan anak. Tanah yang luas, kita mati anak kita yang berbuat surat. Bangunan rumah yang megah, semuanya akan kita tinggalkan dan akan hancur pada masa ini. Yang abadi adalah sedekah kita di hadapan Allah. Sedekah kita lah yang menjadi harta kita yang sebenarnya. Setelah sedekah itu akan datang tiga perkara kepada kalian. Kursaku, Allah akan membalas sedekahnya dengan lebih besar. Walaupun sore Allah akan menolong kalian dalam hal urusan apapun. Yang ketiga kata Nabi, waktu jebaru Allah akan memenuhi hajat kehidupan kalian. Semoga apa yang saya sampaikan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Jaga kekompakan di antara umat. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya di tali agama Allah. Wa la tafarraqu. Janganlah kalian saling berpecah belah. Tidak boleh ada lagi kalimat ini masjid Bugis, ini masjid Melayu, ini masjid Jawa, ini masjid Madura, ini masjidnya Anu bin Anu. Semuanya adalah milik kita, karena kita semuanya adalah bersaudara. Ketika ada satu desa, satu kampung persatuannya sudah kuat, maka pastilah Allah akan menurunkan rahmat dan ampunan. Allah pasti akan menurunkan ketenangan di desa yang tercinta ini. Semoga masyarakat desa ini telah melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah. Kalau anak-anak kecil di depan kita ini 5-10 tahun, mereka lah yang akan mengisi masjid ini. 10 tahun ke depan mereka lah yang akan jadi imam di masjid ini. Maka biasakan mereka untuk hadir di majelis ilmu, biasakan mereka hadir dalam kebaikan, dan jauhkan mereka dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh panitia, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya malam hari ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah. Allah panjangkan usia kita masing-masing, dan kelak kita bisa saling menyaksikan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kepala desa menjadi pemimpin yang adil. Pesan terakhir saya Pak Kades, Sayyidina Umar mengatakan bahwa Sayyidul Umam Khadimuhum, pemimpin umat harus mampu menjadi pelayan bagi umat. Pak Kades, jumlah penduduknya berapa? 3.000-an. Maka Pak Kades niatkan menjadi kades itu. Sudah berapa tahun jadi kades? Baru 1 tahun. Udah minta diganti ceritanya. Belum. Oh, masih lagi susu-susunya dulu. Belum banyak modal. Pak Kades, niatkan semuanya itu karena ibadah juga ya. Pak Chandra, insya Allah kalau Anda itu sudah jujur dan adil kepada umat, sudah mau melayani umat, jangankan cuma 1-2 periode, kalau perlu masyarakat pengen Pak Chandra itu jadi kades seumur hidup. Tapi kuncinya satu adalah berbuatlah jujur dan adil, bersikaplah adil dan jujur, tidak boleh memandang orang yang tidak mendukungmu kemarin. Wah, ini tak mungkin saya kemarin, tak mungkin aku, tidak bisa. Semuanya adalah sama, semua adalah rakyatmu, dan setiap rakyatmu itu adalah menjadi tanggung jawabmu, baik di dunia
apalagi nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan pada majlis yang mulia ini. Mari kita tutup sebentar dengan salawatan. Ya Rabbi bil Mustafa. Dan ketika nyawa kita terlepas dari jasad kita, mudah-mudahan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika kelak kita masuk dalam kubur, kita ditunggu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika hari kiamat tiba, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah pada sisi siratul mustaqim. Ketika kita akan menyeberangi sirat, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah ketika amal kita ditimbang di yaumil hisab, di yaumil mizan. Dan kita mudah-mudahan bertemu dengan Rasulullah, junjungan kita, kekasih Allah, kekasih bagi umat Islam, bertemu dengan Rasulullah di telaga Qaud, dan kelak kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tertinggi, yakni di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.